Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alif Fidos bin Aziz, seorang kartunis dan juga 2D animator. Dan sekarang saya banyak membuat video animasi untuk pengiklanan dan juga video klip serta animasi-animasi pendek di dalam dan di luar negara. Saya punya core adalah dalam 2D animasi, dan kalau dalam 2D animasi ni kita ada beberapa metod ataupun cara untuk membuat 2D animasi. Yang sebelum ni kita pernah nampak orang buat 2D animasi dengan menggunakan tangan, hand drawn animation. Dia lukis satu-satu, kemudian masuk dalam komputer jadi animasi. Dan ada juga yang menggunakan 2D animasi dalam bentuk motion dalam komputer. Dia lukis satu, kemudian dia suruh komputer tu animatekan. Dan untuk yang saya pakai sekarang ni adalah 2D animasi yang upgrade sikit, iaitu gabungan antara lukis tangan dan juga komputer motion. Iaitu kalau dari segi penggunaan softwarenya, ia terkenal dengan penggunaan software Toonboom. Okey, dalam 3D kita ada istilah rigging, texturing, itulah yang popular. Library. So dalam Toonboom ni pun ada rigging, di mana kalau dalam 3D kita bina satu karakter, dan karakter itu kemudiannya kita boleh animatekannya sesuka hati kita. Macam contoh, kita buat karakter satu watak manusia, kita boleh gunakannya, bagikan kepada animator lain untuk dianimasikan. Dalam 2D pun dah ada teknologi tu, di mana kita mencipta satu karakter, dan karakter itu kita boleh gunakan kemudiannya untuk animasi. Hampir sama macam 3D, cuma bezanya kalau dalam 3D kita set up model menggunakan bentuk macam polygon apa semua, tetapi dalam 2D kita perlu melukis. So masuk dalam komputer, kita set upkan sebagai satu karakter baru dalam bentuk rigging. Okey, untuk animasi yang macam ni banyak digunakan oleh studio animasi di luar negara. Antaranya yang paling popular adalah Disney dan juga Cartoon Network. Boleh search di YouTube, antara animasi yang popular menggunakan teknik ni adalah Jack and Pirate dan juga Princess and Frog. Ini adalah antara animasi-animasi yang menggunakan teknologi yang terkini inilah. Cara-caranya, stepnya untuk menghasilkan animasi macam ni adalah, biasalah mula-mula kita kena ada storyline, kena ada storyboard, dan berbandukan storyline dan juga storyboard itu barulah kita boleh membuat karakter design dan juga background, yang bahan-bahan produksi lah yang nak kita gunakan dalam animasi. Okey. Benda yang pertama sekali kita kena buat adalah membuat karakter design. Karakter design tu kita lukis dulu atas kertas. Okey, kalau dah okey, kita akan masukkan dalam komputer dan jadikan karakter tu model karakter yang akan kita gunakanlah untuk animasi. Dan model proses itu kita panggil rigging lah. Kita buat part by part lah. Kita buat muka, tangan, kaki, badan semua. Dan apabila rigging tu dah selesai, dan rigging tu kita masuklah proses texturing, colouring semualah. Dan apabila proses tu dah selesai, kita prepare pula dengan background dan juga scene-scene yang lain, yang apa yang diperlukan berdasarkan storyboard. Biasanya kalau ikut standard animasi 3D, untuk membina satu karakter yang lengkap, dari segi bermula daripada membuat karakter, buat modeling, daripada modeling, kita buat texturing, lepas tu kita buat rigging, lepas tu kita buat proses-proses tu, ambil masa dalam 7 hari waktu bekerja. Di mana itu adalah proses 3D. Kalau dalam 2D pula, untuk proses-proses yang semua itu, kita membuat rigging, kita buat texturing, ianya hanya ambil masa dalam sehari suntuk untuk mendapatkan sebuah karakter yang yang proper lah, yang boleh ditayangkan di kaca TV. So perbezaan rigging 2D dengan 3D ni memang besar. Satu dari segi hasil je, dua dari segi tempoh masanya lah. Untuk yang 3D, ia lebih kurang 7 hari. Untuk 2D, sehari suntuk. Tapi itu bergantunglah kepada tahap skill, ketinggian skill seseorang modeler lah. Dan apabila itu sudah selesai, sebelum tu kita dah ada lah voice over untuk dimasukkan lah. So apabila itu sudah selesai, kita masukkan karakter kartun tu yang telah di-rigging tu. Kita masukkan voiceover dan kita animatekan berdasarkan storyboard yang telah disediakan. Dan ya, kalau sampai situ, kita bolehlah kita render dan siap.
sebab satu animasi yang bagus. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, ini bukanlah untuk saya membezakan 2D tu bagus, 3D tu tak bagus. Sebenarnya dua-dua tu bagus. Cumanya kalau beza dari segi render, untuk 2D kita boleh render katakanlah satu animasi tu dalam 1 minit tayangan. Okey, 1 minit. Biasanya kalau untuk 2D tu kita boleh dapat secepat 30 minit bukan dalam secepat 15 minit 10 minit macam tu sehingga paling lama pun 30 minit untuk 1 minit punya rendering lah. Tapi kalau untuk 3D ianya mungkin ambil masa berjam-jam. Bergantung kepada kelajuan sebuah komputer lah. Bergantung pada kelajuan sebuah komputer. Kalau komputer tu power, lajulah. Cumanya kalau untuk 3D, tuntutan komputer tu untuk dapat tuntutan komputer yang lebih power tu adalah lebih tinggi lah. Kalau untuk 2D, tak perlu yang komputer power sangat. Memadai kalau komputer tu boleh buat kerja. Nampak macam simple kan? Memang simple. Sebab untuk 2D animasi, mostly untuk studio-studio di luar, proses animasi tu boleh jadi secepat dalam 5 hari untuk satu episod. Macam contoh kartun SpongeBob yang kita tengok di kaca TV yang memakan masa dalam 24 minit ke 26 minit dan hanya memerlukan masa untuk 5 hari untuk menyiapkannya, bermula daripada proses storyboard sampailah ke proses finishing yang mana yang kita boleh tengok di TV. Dan produksi itu sangat cepat. Itulah penggunaan komputer dalam penggunaan dalam animasi 2D.